Jalan salah ini sebenarnya mula daripada pemikiran salah yang bermula dengan beberapa keywords yang menghantui atau kadang-kadang menyebabkan pemikiran kita tersilap fokus. Pertamanya benchmarking. Bos kita banyak sebut benchmarking. Dan apa tekenya penanda aras kita pun bekerja dan bekerja untuk mencapai benchmarking. Ada indeks competitiveness, indeks persaingan. Ada juga best practices of governance, macam-macam lah, of best management. Kemudian ada juga ranking system. Semua benda-benda ini sebenarnya boleh menyebabkan pemikiran kita menghalang kepada benda-benda lain. Contohnya ranking system. Cuba kita ingat satu perkara. Pernahkah tuan-tuan dan puan baca kenyataan ini? Katanya, tidak, saya tidak berminat untuk merampas kedudukan nombor satu dunia, ranking nombor satu. Sasaran saya adalah mencari kejuaraan besar dan bukan mencari ranking yang baik. Pernah terdengar? Oh, maksudnya masih terbaru. Baru benda ni. Demam atau muskir. Cuba tapi yang muskir tengok ada. Apa kata yang merah saya letak situ. Tidak kisah apa-apa ranking saya. Ranking dia berapa lebih kurang untuk empat ni. Berbanding Dato' Chong Wei itu pertama di dunia. Saya tetap akan diingati sebagai pemain yang hebat kalau saya memenangi bingat emas, Olimpik, keluaran dunia, All England dan yang pentingnya Gerald Thomas. Bila sebut badminton, Gerald Thomas lah. Jadi, rakyatnya tu, dia tak tengok ranking tu. Nampak tu? Dia punya fokusnya kepada apa yang ada impact yang besar. Ya? Bahasa. Bahasa mana je? Masa je. Akhirnya rasa. Cara Lin Dan jauh nyata berbeza dengan BM organisasi kita maupun Chong Wei yang selalu berbangga memburu kejuaraan terbuka seperti siri super tetapi gagal mencari kejuaraan yang lebih membanggakan yang ada impact yang besar di mana 28 juta orang sedang menonton mengecewakan lebih kurang 28 orang tetapi kalau siri-siri yang lain tahun ini saja contohnya Chong Wei beraksi dalam 3 kejuaraan berturut-turut terbuka gol yang Malaysia oleh kerana kita tak tahu pun tak tengok tak ramai yang tengok jadi customer yang paling ramai sekali dalam 28 juta Gerald Thomas itu tapi kita menemukan yang lalu jadi ini bukan tulisan saya tadi ini pun berita yang menulisnya yang saya berarti oh, dia ada konsep The Loop Ocean kat situ dan kalau tengok Lin Dan apa dia punya katanya bila dah gigi ambang menguasai Blue Ocean-nya sekarang adalah masa saya nak bermain dengan relax saya nak menikmati permainan tak ada stres kalau Dato' Chong Wei mesti stres ni harapan kita dia menikmati permainan bila dapat menikmati permainan tentunya confident tinggi dan sebagainya tidak ada rasa tertekan saya mengharungi detik yang menyenangkan ini dalam kerja saya nampak itu satu satu contoh tentang bila kita dibelenggu dengan ranking dan ranking semua itu tapi kita hilang apa fokusnya yang sebenar dan apa impact yang sebenarnya jadi putusan online dia punya rujukannya dari berita ini saya lihat dia ada dia punya konsep ke Blue Ocean inilah dia tuan-tuan kalau kita lihat dia ada dipisahkan antara dua walaupun kita orang menyebut Blue Ocean tapi ada satu lagi yang selalunya ramai orang terperangkap dalam ini iaitu hasil daripada pemikiran itu maka dikatakan organisasi yang merancang strategi semua yang merancang strategi dalam market space yang dah sedia ada tak ada market yang baru kita bertendensi untuk membunuh ataupun menghapuskan competitors persaingan kita tengok persaingan saja tak tengok benda lain yang lebih penting kita exploit demand yang sedia ada dan juga kita terpaksa untuk meningkatkan, untuk membanyakkan lagi keluaran, kita terpaksa menurunkan kualiti. Kualiti kita rendah sebab kita nak imbang dengan kos. Tetapi kalau kita tengok, belum ocean strategy, semuanya mencipta benda-benda baru. Tetapi yang penting itu ialah, make the competition irrelevant. Competitor itu tak relevant. Lin Dan mungkin tak nampak pun, ada punya Dato' Chong Wei ini sebagai competitornya. Dan siri-siri pertandingan badminton yang lain pun, bukan dia punya fokus dia yang sebenarnya jadi kesan daripada persaingan sebenarnya Blue Ocean ini dia mengubah pemikiran kita terhadap konsep persaingan itu sebab bila sebut persaingan kita labur segala sumber, produk, pelanggan